keluarganya calon incumbent Bupati Majalengka Karma Sobahi sebelum berangkat ke TPS memanjatkan doa untuk kesuksesan pada Pilkada Serentak 2018 ini. Ia berjalan kaki sepanjang kurang lebih 150 meter dari kediamannya ke TPS 7 Pusaka Indah, Kelurahan Cijati, Majalengka Kota. Karma Sobahi mempergunakan pakaian batik sesekali menyapa warga yang dilewatinya. Di dekat TPS 7, Karma Sobahi disambut panitia pemungutan suara di TPS 7 untuk memberikan suaranya dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Majalengka periode 2018-2023. Sementara itu, calon wakil bupatinya Tarsono Mardiana nyoblos di TPS 2 Desa Pasiripis, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Tapi dinilai dari yang 1, 2, dan 3, yang ketiga ini merasa yang paling kondusif. Ya, paling kondusif, suasananya terbangun secara silaturahmi, antara paslon 1, 2, 3 juga terbangun kekeluargaan, pengertian, kebersamaan. Sehingga praktis menurut saya, ya, ketiga paslon ini tidak membuat apa namanya kegaduhan gitu ya. Semuanya komitmen kepada kampanye damai, semuanya komitmen kepada sistem, semuanya komitmen kepada aturan. Oleh karena itu ya tentu saya bersyukur Pilkada 2018 ini pilkada yang paling damai begitu. Walaupun masa kampanye itu sampai 129 hari. Ya panjangnya kampanye ini sungguhnya ya bisa menimbulkan banyak hal, tetapi ternyata ya dengan 129 hari ini malah menimbulkan kedamaian. Ya kalaupun sedikit sih ada akun palsu itu kan biasa. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Spendi, Tribata TV, salam Tribata. Teman-teman di Punten Salah, Lilis Ratna Sari.